Pemirsa Krama Bali Pemekas Ring Kabupaten Buleleng, Rahumangkin sampun ngawit antuk melimbakang vanili. Tiosan saking budidaya seni pinidangan, pengarga saking hasil pertanian vanili talar pini ageng ring internasional, kantos kebawas emas hijau. Vanili pinake tanaman seni dahat kabuatang, mawinan sida kaanggen lakaran parfum. Disampun dawak rin katilarin, Rahumangkin vanili mewalikan limbagang oleh Krama Bali Pemekas Ring Kabupaten Buleleng. Selitunggil petani vanili Iwayan Rinaya DSW Mausang kadaut mana ipun antuk ngelimbakang vanili mawinan pengharga vanili pini ageng ring internasional. Pengabdi majeng vanili pini ageng sani akean saking dure negara. Punika mawinan dani dahat urati antuk ngelimbakang bisnis budidaya vanili. Miara tanaman vanili pini dangan inggi punika kedulurin antuk nanam bibit sani sampun kastek. Taris vanili kepiara taler kadagingin penyangga marupa beton wiadin tanaman. Utamanya ini indik miara tanaman vanili inggi punike, mangda raja kemargiang sekadi nyiram sa ngicenin pupuk. Tiosan punike, majeng krama sani medui lahan sani kirang, vanili taras sidak kalimbakang, melarapan antuk ngangen polybag. Inggian ngangen polybag rumah kaca utawi greenhouse, patuk kesiagayang, manut petani pengharga vanili kering ring internasional, 5 kantos pitu juta rupiah akilu. Yang sistem polybag ini yang tadi sudah yang bagusnya bagaimana kita lahan sempit bisa kita artinya lakukan seperti ini. Terus untuk penambahan nutrisi ini kita misalnya kalau kita kasih pupuk langsung dia panelinya yang dapat kan. Kalau kita konvensional jalan langsung misalnya kalau kita semprot kasih pupuk atau yang lain itu kan ada misalnya gulma dan lain sebagainya belum tajarnya kan itu sama aja. Hanya untungnya kalau kita tanam konvensional kita agak jarang mengadakan pemupukan. Karena apa? Kalau ini harus memang rutin tapi sedikit-sedikit rutin kan sama hasilnya. Kalau itu kalau di lahan langsung kan bisa kita tambah pupuk lebih banyak. Karena apa? Lahannya agak luas kan. Taruh medianya juga lebih lebar kan gitu. Muluk kita misalnya kalau kita secara umumnya itu pohon paneli 3 tahun sudah pasti akan berbunga. Setelah berbunga kita kawinin, setelah kita kawinin 1 tahun panen. Karena buah paneli yang berkualitas kan harus memiliki umur 9 atau sampai 10 bulan lah. Gini kalau sesuai dengan pasaran yang sekarang itu kan sudah memasuki harga-harga sampai 5 juta bahkan sampai 7 juta deh ya yang berkualitas bagus. Per kilo yang kering, yang basah kan 500-an sekarang. Kekawitin saking nanem kantos panen, nelasang galah mekata kali kantos tigang warse manutin cara miara saha metetanduran. Ditat kala panen, talar keduluran antuk fermentasi, saha pengeringan kantos vanili preside ka adol. Desak Ariani, Miwa Joko Andika, Bali TV.